Rumah saja, nonton channel Eba TV, stay home with me. Asal tahu, tahu asal, asal tahu caranya, asal tahu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Eba TV, di mana saja berada? Sehat selalu dan berkelimpahan rezeki buat kalian semuanya. Jumpa lagi dengan saya, orang yang paling ganteng sejagat di dunia maya dan di dunia nyata, dalam acara Intips, informasi dan tips, serta inspirasi seputar kehidupan di sekitar kita. Sembari santai, dengerin podcast dari saya dengan topik meramal karakter asli seseorang sesuai dengan tanggal lahir, tanggal 1 hingga tanggal 10. Ada banyak cara untuk mengetahui karakter seseorang, mulai dari meramalan bintang, tes MBTI, dan ramalan menurut tanggal lahir seseorang. Ada yang mengharuskan kamu untuk menghitung rumus tertentu untuk mengetahui angka kepribadian kamu. Ada juga yang sudah dijabarkan sedemikian rupa. Menurut Dr. Oliver Tan, PhD, penulis buku Power of Numbers, angka adalah alat utama untuk kekuatan intuisi manusia dan memiliki arti dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe untuk segera subscribe dulu channel Eba TV, kemudian langsung tekan tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari Eba TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman media sosial kalian ya. Karakter menurut tanggal lahir 1 hingga 10. Setiap angka memiliki getaran, arti, karakteristik, dan pengaruh. Kita semua lahir pada tahun, bulan, tanggal, jam, dan menit tertentu dalam bidang energi bumi. Kondisi dan getaran tersebut akan menentukan aksi dan reaksi. 1. Karakter seseorang yang lahir tanggal 1. Angka 1 adalah angka awal atau yang paling pertama di antara deretan angka lainnya. Angka 1 disebut sebagai angka pria. Karakter yang lahir pada tanggal 1 disebut sebagai orang yang mandiri, berjiwa pemimpin, dan menarik banyak pengkhianat di sekitarnya. Jika kamu perempuan, maka kamu adalah perempuan yang sangat independen. 2. Karakter seseorang yang lahir tanggal 2. Jika 1 ada angka pria, maka 2 adalah angka perempuan. Karakternya peragu, banyak bicara, dan berhati lembut. Seseorang yang lahir tanggal 2 biasanya mahir berkomunikasi dan suka bicara. Bahkan karakter ini disebut tidak bisa diam loh. 3. Karakter seseorang yang lahir tanggal 3. Karakter 3 adalah kombinasi dari angka 1 dan 2. Orang yang cepat, agresif, pemarah, tetapi spiritual. Karakternya bersifat temperamental dan suka dengan sesuatu yang serba cepat. Rasanya pekerjaan akan selalu ingin diselesaikan sebelum deadline tiba. 4. Karakter seseorang yang lahir tanggal 4. Orang yang lahir di tanggal 4 adalah orang yang stabil serta tegar. Ia juga suka dengan sesuatu yang terencana, orang yang cerdas dan juga bijaksana. Pengamatannya sangat tajam dan cepat berpikir. Sayangnya, karakter angka 4 cenderung boros. 5. Karakter seseorang yang lahir tanggal 5. Karakter ini sangat mencintai uang dan akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Memiliki ketajaman bisnis yang lihai dan mampu menyukseskannya. Orang yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. 6. Karakter seseorang yang lahir tanggal 6. Memiliki daya tarik yang tidak bisa ditolak. Secara fisik mungkin penampilan mereka mengesankan dan memiliki karisma. Orang yang romantis dan juga idealis, pendengar setia dan memiliki kemampuan hebat dalam menghibur orang kita. 7. Karakter seseorang yang lahir tanggal 7. Seseorang yang mandiri, karakternya individualistis dan memiliki ide-ide orisinal. Orang yang memiliki banyak ide dan suka mendermakan uang untuk orang yang membutuhkan. Karakter yang lahir pada tanggal 7 biasanya memiliki keresahan
8 karakter seseorang yang lahir tanggal 8 disebut sebagai orang yang memiliki kepribadian ganda. Dua kepribadian saling bertentangan ini membuat karakter yang sangat unik, orang yang spiritual dan juga mandiri, mampu mencintai lebih dan suka melakukan pengorbanan besar terhadap orang lain. 9 karakter seseorang yang lahir tanggal 9, karakter ini diramal sebagai seorang pejuang dan pemberani. Mereka tidak menyerah dengan mudah dan selalu bertanggung jawab dengan segala keputusan yang diambil. Orang yang sangat gigih tetapi memicu omongan buruk karena cenderung suka bicara kasar. 10 karakter seseorang yang lahir tanggal 10, seorang pemimpin yang tidak terlalu mendominasi karena ambisius, cerdas, imajinatif, dan kreatif, membuat karakter yang lahir tanggal 10 dikenal sebagai sosok yang menyenangkan, cenderung suka dengan kesendirian, dan tidak suka ikut campur urusan orang lain. Belum ada tanggal lahir kamu? Cek pada video selanjutnya ya. Demikian saja ulasan tentang meramal karakter asli seseorang sesuai dengan tanggal lahir, tanggal 1 hingga tanggal 10. Bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk segera subscribe dulu channel Aiba TV, kemudian langsung tekan tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari Aiba TV. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share, atau membagikannya ke teman-teman media sosial kalian ya. Selamat menyimak dan semoga sukses. Terima kasih.